Pemirsa, kapal KMP Mutiara Timur 1 tenggelam pasca terbakar di perairan Kubu, Karangasem, Bali. Sebelum tenggelam, terdengar beberapa kali ledakan dari dalam kapal. KMP Mutiara Timur 1 yang terbakar di perairan Kubu, Karangasem pada Rabu 16 November sore lalu ini tenggelam pada Kamis sore sekitar pukul 16.50 waktu Indonesia bagian tengah di dekat perairan dekat Selat Lombok. Kapal ini sebelumnya sudah miring ke kanan dan terus terseret arus hingga 7 mil dari posisi awal. Posisi kapal semakin miring hingga bagian raf kapal menyentuh permukaan air laut. Sebelum tenggelam, terdengar beberapa kali ledakan dari dalam kapal. Pihak KSOP Karangasem telah menerima laporan tenggelamnya kapal tersebut dan dipastikan kapal sudah tidak terlihat lagi di permukaan laut. Juga karena kapal itu kejadiannya dari sehari sebelumnya sudah mengalami kebakaran dan sampai saat itu juga masih posisi menyala apinya. Mengingat itu kapal tenggelam dalam posisi cukup dalam, itu ada di jalur arki dengan kedalaman kurang lebih antara 800 sampai 1000 meter, posisi cukup aman, kita tidak akan melakukan apa.